Hai kaula muda, kembali lagi di YouTube channel Kak Itin di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen ya. Semua pertanyaan dan saran kalian akan aku balas di kolom komen. Terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah membuat desain tata rias rambut yang akan kita kreasikan menjadi lebih hidup dan memiliki nilai artistik dengan menambahkan elemen-elemen visual yang menarik dan juga tematik. Nah, berbicara tentang tata rias rambut yang paling sederhana kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mungkin biasanya adalah teknik tata rias sanggul ya. Nah, bisa sanggul sederhana mungkin, atau sampai sanggul yang rumit ya. Kali ini sanggul yang saya jadikan model adalah sanggul yang sederhana saja, yang sering dipraktekkan atau diaplikasikan oleh kaum wanita di berbagai acara-acara pesta misalnya. Di sini saya akan menggunakan perpaduan aplikasi atau perpaduan software, yaitu antara CorelDRAW dan juga Photoshop. Nah, untuk mengolah desainnya sendiri saya lebih menggunakan CorelDRAW. Dan untuk olahan-olahan lain seperti cropping dan juga menghilangkan background, saya akan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, langsung kita mulai saja. Kita buka CorelDRAW kita. Ya, di CorelDRAW ini kita membuat new document ya. Kita klik. Kita beri nama sang desain sanggul. CMYK page size-nya A4 yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian kita orientasinya portrait, tegak, dan resolusinya sudah otomatis 300 dpi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian desain sanggul yang akan saya gunakan yang pertama adalah objek foto model. Jadi sebelum saya membuat desain yang atau menambahkan elemen visualnya, terlebih dahulu saya memfoto model sanggul yang sudah foto model yang saya sanggul ya. Terlebih dahulu ya. Foto model yang sudah saya sanggul terlebih dahulu. Nah, ini model saya. Yang saya sanggul sederhana dengan kepangan dan akhirnya di bagian belakang dicepol seperti ini. Kemudian dari foto ini akan saya olah dan saya akan menambahkan beberapa elemen visual lainnya seperti bunga, daun, dan juga aksesoris pendukung lainnya. Nah, di sini aksesoris-aksesoris ini yang akan nanti mewakili tema yang akan saya usung ya. Di sini dari beberapa objek foto atau karakter-karakter yang ada di sini saya pilih. Di sini ada bunga, ada kupu-kupu, ada daun. Jadi di sini saya ingin menambahkan atau mengangkat tema garden ya. Sanggul dengan tema garden. Saya akan mulai dengan menarik foto model saya yang sudah saya sanggul. Saya klik fotonya, saya tarik di CorelDRAW ya. Klik kiri, tahan, lepaskan di CorelDRAW ini. Di sini kemudian
kita besarkan sesuai kita maksimalkan di bidangnya. Nah, untuk membuat dia atau membuat objek ini berada di tengah, kita tekan P pada keyboard. Ya, dia sudah otomatis berada di tengah. Oke, setelah itu, nah, ini adalah sudah full di area project kita. Kemudian beberapa elemen visual tadi seperti bunga, kupu-kupu, daun. Nah, kita akan memasukkan beberapa elemen ini ke dalam atau kita tempelkan di sanggul model kita ya, atau model saya ini di bagian rambutnya. Nah, kemudian saya akan oke, kita lihat formatnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa contoh gambar sebelumnya. Nah, di sini ada format, kita klik. Kita letakkan kursor di bagian objek. Jadi ada PNG file. Kemudian ada JPG file. JPG file dan PNG, dia akan otomatis backgroundnya putih. Kalau kita tarik, biasanya formatnya kita tarik ke Corel. Ya, jadi ketika kita tarik, kita klik di sini, ya. Kalau format PNG, backgroundnya biasanya sudah transparan ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghilangkan background. Kalau misalnya ini nih, nah, objek yang pertama saya letakkan di bagian ini, ya. Misalnya seperti ini. Ukurannya bisa kita besarkan dengan tekan shift, tarik bagian ujung-ujung kiri atas atau kanan bawah, ya. Nah, saya menarik seperti ini, oke. Kemudian untuk objek lain, karena saya temanya garden, jadi saya menyesuaikan ya ornamennya. Misalnya saya akan menambahkan beberapa elemen tumbuhan supaya terlihat menyesuaikan dengan tema saya, yaitu garden. Oke, dengan teknik tata rias yang kita asumsikan bahwa bunga-bunga ini terbuat dari bahan-bahan yang imitasi atau yang tidak merusak rambut seperti cepitan atau teknik diselipkan. Jadi dengan teknik tata rias rambut, jadi ornamen-ornamen ini nanti bisa tertempel dengan sempurna tanpa merusak rambut. Jadi untuk desain yang kita buat sekarang ini adalah sebagai referensi visual ketika kita akan mempresentasikan desain tata rias rambut kita, ya. Kemudian kembali lagi ke material-material ini. Dari material JPG file ini saya akan masukkan ke Corel, ya. Nah, ketika di Corel, format JPG untuk background tidak bisa kita hilangkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan backgroundnya? Nah, jika di Corel tidak bisa, maka kita memanfaatkan software Photoshop yang bisa kita gunakan untuk membuat format atau membuat background di bunga ini bisa menjadi transparan seperti pada objek yang pertama, yaitu dengan cara ini kita hapus dulu ini, kita tinggalkan. Jadi kita sekarang minimize, kita masuk ke software Photoshop. Kita mulai dengan software Photoshop.
Nah, ini kita sudah masuk. Kemudian caranya adalah dengan cara yang sama, kita menarik file, kita klik kiri, kita tarik ke software Adobe Photoshop. Klik kiri, tahan, kita lepaskan. Otomatis akan masuk ke projectnya tanpa kita menggunakan project lagi. Oke, kita akan menghilangkan backgroundnya. Di caranya, kita klik di bagian kanan pada layer atau bunga ini, kita hilangkan icon gembok. Kita klik satu kali, nah, untuk menghilangkan backgroundnya. Kemudian kita menggunakan magic yang ada berada di rectangular ini dengan magic wand, ya. Magic wand, kemudian kita klik, karena ini backgroundnya putih semua, jadi selectionnya lebih enak, lebih mudah ya. Kemudian kita klik, kita delete jika sudah. Kemudian kita save, export, export as ya. Supaya kita lebih paham, kita menggunakan export as step-stepnya ya. Kemudian kita biarkan ukurannya sudah seperti ini ya, ukuran aslinya seperti itu, kita biarkan seperti itu. Kemudian kita rubah adalah file settingnya, formatnya kita gunakan PNG ya. Kalau PNG sudah otomatis transparan. Nah, kita tahu objek atau foto kita ini sudah transparan itu adalah dengan melihat tanda abu-abu putih di bawah seperti ini ya, itu tanda sudah transparansi ya. Kalau sudah kita simpan di lokasi folder kita di mana, kita tentukan, kemudian export. Oh, kita tentukan misalnya mau simpannya di dokumen saya sini ya. Oke, save. Jika sudah, kita cek. Nah, ini sudah, ini JPG-nya, yang ini format PNG yang kita gunakan adalah yang PNG. Oke, file PNG-nya kita tarik ke Corel, kita klik di sini, copas. Nah, formatnya sudah menjadi PNG dan tanpa background putih. Nah, ini sudah bisa kita susun ya. Kita susun. Nah, kemudian untuk menempatkan dia ada di depan atau di belakang objeknya ini adalah dengan ordering ya. Klik kanan, klik order, behind misalnya, biar di bawah, biar di belakang bunga yang pertama. Nah, kita klik, dia otomatis akan berada di belakang. Kemudian kita atur sini atau ukuran diperbesar atau dikecilkan dengan cara menarik ujung-ujung kanan, kiri, kanan, bawah, pojok, atas. Seperti ini ya. Saya meletakkannya di sini. Kemudian berikutnya, ketika kita misalnya ini satu dirasa masih kurang, kita tambahkan lagi dengan cara bisa secara manual kita copy, terus kita misalnya kita copy paste, klik kanan paste, kita tarik lagi ya, jadi dia kita duplikat ya. Jadi misalnya ukurannya yang satunya lebih kecil misalnya, nah, untuk positioningnya di depan atau di belakang dengan cara ordering ya, seperti yang tadi. Oke, untuk teman-teman atau kalian yang mau mengolahnya silahkan, saya masih dalam posisi ini. Kemudian saya mau menambahkan ornamen-ornamen lain,
Berikutnya saya ingin menambahkan aksesoris. Di sini sudah saya dapatkan aksesorisnya. Di sini ada aksesoris yang mungkin secara realnya ini terbuat dari bahan tembaga yang ramah terhadap rambut. Jadi dengan teknik tata rias rambut dengan jepitan atau apapun itu bisa membuat lebih menarik model sanggul yang sudah dibuat. Nah, saya mengambil contoh ini ya. Saya tarik ini, saya tempatkan di objek foto ini. Ya, ini kita asumsikan. Ya, semua yang ada di sini adalah material-material yang bisa kita dapatkan di pasaran atau yang sudah berada di tempat-tempat penjualan tata rias rambut ya, aksesoris. Jadi ini saya menambahkan di sini. Ya. Kemudian kita atur posisi objeknya. Saya semua ini bunga-bunga yang asli, bunga-bunga yang ada ini saya taruh di depan. Klik kanan, order to front of page. Ya. Jadi aksesoris tambahan ini saya letakkan di bawah. Ini saya atur positioningnya. Kita geser atau kita besarkan sesuai dengan selera kita. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya ingin menambahkan beberapa elemen di elemen dedaunan juga karena temanya garden ya. Saya mengangkat tema garden. Jadi saya menambahkan elemen daun. Untuk memberi kesan hijau ya. Di sini saya sudah menyiapkan ranting daun ya. Saya klik di sini, tahan. Nah, ini formatnya sudah PNG ya. Format vektornya PNG. Nah, saya ingin mengganti dengan warna hijau. Coba saya klik di sini. Ya, kalau misalnya tidak bisa berarti ini masih dalam bentuk JPG ya atau PNG dengan masih belum dalam bentuk vektor. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian outline trace, kemudian kita pilih line art. Nah, untuk kita jadikan sebagai vektor. Kalau sudah kita klik OK ya. Nah, kita pisahkan. Ini yang format aslinya masih ada di sini. Jadi yang format yang baru yang sudah bentuk vektor yang sudah kita beri warna dengan menggunakan shape tool. Nah, ini bisa kita hapus. Oke. Kemudian kalau sudah jika dalam bentuk vektor baru kita beri warna hijau atau saya memberikan warna gradasi ya. Dengan cara interactive fill tool yang ada di bawah, kemudian dengan fountain fill yang ada di baris ketiga ya. Sudah saya gunakan fountain fill, saya pilih warnanya dari hijau tua. Kita klik saja di bagian kotak warna ini, kita klik liri. Kemudian kita pilih warnanya. Saya pilih hijau. Hijau 2. Jika sudah kita klik hilang, kemudian gradasinya saya pilih warna
kehijauan muda misalnya. Ya, seperti ini. Oke, saya buat seperti ini. Jika sudah, baru kita tempatkan. Kita sesuaikan ukurannya dengan keinginan kita. Jadi saya ingin menambahkan di bagian sini. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk positioningnya, dia berada di belakang atau di depan bisa kita atur ya. Misalnya ini, kita klik order behind tuh, maka bunga yang kedua atau bunga yang ke satu ya. Jadi kita klik ulang lagi order behind. Nah, seperti itu. Kita menambahkan lagi dengan cara kita klik objeknya, kita tetapkan di sini, kita klik kanan. Jadi setelah kita klik kiri, tahan seperti ini, lalu diakhiri dengan klik kanan. Jadi akan menduplikat otomatis ya. Nah, kemudian kita rotate dengan ukuran perkecil. Nah, saya ingin menambahkan di bagian sela-sela bunga. Hanya sebagai aksen, menunjukkan ini penggunaan. Kemudian saya ingin menambahkan, jadi ini menambahkan lagi di bagian sini dengan cara kita klik lagi, klik kiri, tahan, lepas, diakhiri dengan klik kanan ya. Oke, sudah. Nah, kita hanya ingin merubah posisinya dengan cara miring ya, horizontal atau mirror, vertikal. Nah, horizontal seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah kita masukkan seperti ini. Nah, saya ingin menaruh dua ranting daun ini di bawah objek bunga yang pertama. Dengan cara saya klik kanan pada bunga besar, saya order. Kemudian dia muncul to front of page ya, agar bunga yang paling besar ada paling depan. Nah, seperti ini sudah otomatis bentuk seperti ini. Nah, kemudian pada bagian depan sini sudah saya ingin menambahkan ornamen yang lain seperti kupu-kupu ya. Jadi ada beberapa kupu-kupu, saya ingin memasukkan kupu-kupu. Misalnya kupu-kupu ini formatnya JPG file seperti yang sudah tadi, format JPG. Misalnya di sininya masih putih, berarti masih ada putih PNG-nya, ketikkan ya. Kita taruh ke Corel. Nah, ini masih ada background-nya. Sementara kupu-kupunya saja itu dengan cara kita masuk ke Photoshop lagi. Ini kupunya kita hilangkan dulu yang ada di Corel, kemudian kita masukkan ke Photoshop dengan cara kita klik kiri pada foto kupu, kemudian saya tarik, saya masukkan ke Photoshop. Kemudian saya letakkan di bagian sini ya. Di bagian atas sini, deretan project-nya. Saya letakkan di sini, kemudian kita mau menghilangkan background dengan cara kita klik gambar gembok, klik, baru bisa di hilangkan backgroundnya dulu. Klik magic wand, klik warna putihnya, kemudian kita delete. Oke, di sini masih ada warna abu-abu, kita zoom, kita tekan Z pada keyboard, zoom ya. Zoom in, ini masih ada warna abu-abu, kita hilangkan dengan cara sama magic wand. Kalau misalnya masih yang kita perlu hanya model kupu-kupunya saja.
bagian yang tidak kita inginkan kita hapus. Oke, seperti ini, ada bagian yang belum hilang, jadi kita tidak bisa menggunakan magic wand. Kita undo ya, kita lihat story-nya. Story clearing-nya bisa kita hilangkan lagi story-nya. Oke, kita coba lagi. Misalnya di bagian sini, ini masih bisa. Dengan magic wand masih bisa, kita gunakan magic wand. Kalau misalnya sudah tidak bisa menjangkau, nah ini masih ada bagian-bagian kecil yang tidak bisa kita gunakan magic wand-nya. Jadi kita dengan cara manual, dengan cara polygon lasso. Klik, kita zoom lagi, kita pisahkan, kita cropping. Nah, hati-hati ya. Oke, kita delete bagian-bagian yang sini. Oke, pelan-pelan. Baik, klik ya untuk mengarahkan mouse, untuk mengarahkan pick toolnya. Baik, klik. Nah, untuk menghilangkan warna yang tidak kita inginkan, baik klik menggunakan polygon toolsnya agar lebih rapi. Baik, klik, 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 klik ya. Kemudian diakhiri dengan double klik untuk menyatukan titik ya. Kemudian kita delete. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita tidak ada lagi bagian-bagian yang perlu dihapus. Jadi ini sudah kita simpan file, kita export ya. Export as. Export as, formatnya kita ganti PNG. Transparansi, kemudian ukurannya biarkan seperti itu saja. Kemudian kita export. Kita beri nama kupu biru ya. Kemudian kita save, save TFS-nya PNG, save ya. Kita cek di dokumen kita, kupu biru di JPG. Yang di sini PNG ya, kita gunakan PNG. Kita klik masukkan ke Corel. Dari sini kita bisa mengubah ukurannya. Ini kita kecilkan sesuai dengan ukurannya kita inginkan. Ini sama dengan objek-objek yang lain. Kupu-kupu ini adalah tanda benda mati, dalam artian sebagai aksesoris tata rias rambut ya, yang pasti yang kita pelajari tata rias rambut. Ya, di sini kupu-kupu ini mewakili tema yang kita angkat. Seperti yang saya sudah saya sampaikan, jika karena tema yang saya ambil di sini adalah garden atau taman. Jadi acara pestanya di tempat terbuka outdoor ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan kalian ingin menempatkan objeknya di mana. Pada lipatan-lipatan kepangan ini ya. Atau di sela-sela kepangan ini misalnya.
Jika satu masih dirasa kurang, kita bisa tambah lagi. Tadi masih ada kupu-kupu lagi. Nah, ini ada kupu-kupu berwarna kuning. Kita pengen di objek sanggul saya masih ada kupu-kupu lagi. Jadi saya menggunakan kupu-kupu orange sini. Nah, di sini masih ketemu lagi format foto saya ya dalam bentuk JPG. Nah, di sini saya juga akan mengganti menggunakan background yang transparan agar elemen yang kita bawa atau elemen yang akan kita tempelkan ke rambut tidak merusak hasil sanggulan yang sebelumnya ya. Jadi kita tarik, kita klik, kita hilangkan tombol gembok. Icon gembok dengan magic wand, kita klik backgroundnya, kita delete, kita zoom dengan cara kontrol positif ya, kontrol plus yang ada di keyboard magic wand, kita hapus warna backgroundnya, ini warna backgroundnya, kita hapus. Jadi misalnya kita dapatkan sudut-sudut sulit, kita menggunakan lasso tool ya, betul kali, polygon lasso tool. Kita bikin serapi mungkin agar kita membesarkan objek foto atau membesarkan desain kita tidak pecah. Sehingga menjadi lebih halus ketika kita perbesar. Oke. Kita klik ya, kalau sudah jangan sampai ada tanda yang aktif seperti ini, kita klik sekali lagi. Nah, ini sudah kita zoom out. Apakah masih ada background yang mengikuti? Saya pikir sudah tidak ada lagi. Sudah kita export, export file, export as, sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan PNG sampai muncul backgroundnya jadi abu-abu putih seperti ini. Jika sudah, kita export all. Nah, kupu orange ya, save as tab-nya PNG. Oke, kita save. Jika sudah, kita cek di dokumen kita. Nah, ini sudah, ini format JPG. Nah, ini PNG file. Nah, yang kita pakai yang ini PNG. Kita klik kupu orange-nya, kita tarik ke Corel Draw. Nah, setelah itu kita bawa ke Corel Draw. Kita sesuaikan ukurannya. Di sini kupu-kupunya terbang. Saya ingin meletakkannya di bagian atasnya lagi. Seperti ini misalnya, tinggal kita rotate. Nah, seperti ini, oke. Jadi ukurannya tidak jauh-jauh beda ya. Jika sudah, coba kita zoom dengan kita klik, kita tekan tombol, kita tekan scroll atau zoom,
Ya, sudah seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk membuat desain fantasi di tata rias rambut dengan tema yang kita tentukan atau tematik-tematik yang dipilih. Nah, kemudian untuk membuat kesan lebih realis, kita berikan beberapa efek bayangan. Misalnya di kupu-kupu, kita sesuaikan dengan cahaya saja. Misalnya cahayanya datang dari arah kanan, kita sesuaikan jadi arah jatuh bayangan pada kupu-kupu agar terlihat realis. Kita menggunakan drop shadow yang ada di atas simbol atau di atas transparansi ini. Drop shadow. Nah, drop shadow. Ada icon, kemudian kita klik bagian ujung kanan bawah ini ya. Kita klik, nah, ini drop shadow ada di bagian sini ya. Drop shadow, contour, blend, envelope, extrude, kita menggunakan yang drop shadow. Nah, yang drop shadow kita klik di bagian kupu-kupu ini. Kita tarik arahnya. Misalnya ini kupu-kupunya ya, kelihatan ya pada bayangan di sini. Nah, yang kita cari adalah bayangan. Agar gambarnya lebih realis, tidak terkesan tempelan. Untuk kepekatannya bisa kita tambahkan ya, dengan kepekatan bisa kita tambahkan seperti ini. Ya, oke, itu satu elemen. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian kupu berikutnya. Kita klik objek yang berikutnya ini, kita eyedrop shadow dengan cara yang sama. Kita klik pada objek, kita tarik ke arah cahaya, ke arah ini ya. Kita inginkan ke arah sini. Ya, seperti ini. Ya, oke. Kita tentukan. Seperti ini misalnya cukup. Kemudian bisa di objek yang lain, di bunga-bunga kita gunakan Nah, di sini kita tambahkan bayangan jadi terkesan lebih realis pada bunga pertama. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada bayangan untuk objek yang ada di belakang bunga ini akan terasa seperti ada bayangannya juga. Kemudian kita lanjutkan untuk elemen yang lain. Sama seperti yang tadi, bunga kecil ini, ornamen bunga yang ada di sini, itu juga kita berikan efek bayangan. Jadi sini perlu hati-hati, misalnya di sini objek kupunya memiliki area PNG-nya tadi membesar. Jadi kita coba dengan shape tool ini ya. Ini misalnya terlalu besar, jadi kita tidak bisa ngeklik untuk objek yang di depan atau yang di belakang. Kita kecilkan areanya dengan cara kita putar. Tarik ini ya. Kita tarik. Kita perlu hati-hati supaya tidak terpotong untuk area yang sudah kita bentuk tadi. Nah, kupu-kupu di sini juga terlalu luas, sementara objeknya hanya di bagian kupu-kupu saja. Jadi kita perlu mengatur areanya. Oke, supaya yang objek yang belakangnya seperti
bunga ini. Bisa kita klik atau tidak kita blok ya. Kita blok, kita menggunakan drop shadow juga. Kita tambahkan shadownya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian objek yang di belakang. Misalnya tidak bisa, kita klik areanya susah, kita dapatkan. Kita dengan terpaksa, dengan cara yang lebih mudah lainnya, kita menggunakan blok dari luar ya. Supaya untuk area-area yang lain tidak ikut terseleksi. Nah, misalnya kita hanya ingin bunga ini saja. Kita drop shadow. Oke, seperti ini. Atau juga untuk ornamen aksesoris ini, kita berikan drop shadow dengan cara yang sama. Oke, kedalamannya kita tentukan. Nah, seperti ini. Hasil yang kita pelajari hari ini untuk membuat desain tematik sanggul ya dengan tema garden. Oke, jika sudah jangan lupa kita save projectnya, save as desain sanggul. Oke. Versi 2019. Oke, jangan lupa kita preview, kita export desain sanggul dengan formatnya JPG export. Oke, jika sudah kita cek di sini format JPG, color mode-nya CMYK. Kualitinya jika seperti itu saja. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, kita cek di dokumen kita yang tadi. Kita di dokumen hasilnya ada di desain sanggul, kita preview. Nah, inilah hasil akhir untuk materi pembuat desain sanggul dengan menggunakan Corel Draw dan juga Photoshop pada rambut model ya. Nah, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, like dan berikan komen Anda di bawah ini. Terima kasih.